Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gua si Jange di channel Bang Jange. Ya guys. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian pada sehat semua ya. Nah, jadi guys, udah 10 hari gua kagak upload ya. Nah, jadi di hari ini gua pengin upload tapi bukan ini guys, bukan seputar-seputar bola ya guys. Gua di sini pengin upload bagaimana bermain game GTA 5 di tahun 2023 guys. Nah, mungkin ini salah satu video yang kalian tunggu-tunggu karena kalian banyak juga yang request ya video ini. Nah, langsung aja di sini gua akan menunjukkan gameplay dari GTA 5 guys. Jadi gua udah punya di sini gamenya ya. Langsung aja gua klik kanan, klik kiri, langsung aja gua mainin. Iya guys, bisa kalian lihat ya di sini untuk game GTA 5 gua udah berjalan dengan mantap lah pokoknya lah, keren ini. Nah, jadi untuk game GTA 5 ini termasuk game-game lama ya guys. Ya, tapi untuk di tahun 2022 akhir ini masih enak lah untuk dimainin gitu. Makanya gue coba untuk memberi tahu kepada kalian agar kalian bisa bernostalgia lagi dimana saat game ini tuh lagi yahut-yahutnya guys. Nah, di sini gue langsung. Iya, ini dia gamenya sudah berjalan dengan maksimal, lo bisa kalian lihat ya. Mantep ini mah. Wah, ini harus gua setting stick ini, nggak bisa enggak ini. Biar lebih nyaman mainnya harus menggunakan stick. Ya guys, nah di sini setting sticknya gimana ya? Gak mau gua nih. Kita pencet setting dulu, abis itu ke setting. Setelah itu kita ke gamepad. Enggak ah, iya gamepad kali ya. Gamepad, terus ke gamepad calibration. Nah, langsung coba dipencet X nya. X nggak mau dah. Gimana dong guys ini guys? Ini harusnya langsung mau ini. Bentar, gua cari-cari dulu caranya. Keyboard, mouse, graphic, saving and setup, gamepad. Iya, ini harus ya. Ya guys, untuk setting sticknya gua belum bisa ya, mungkin kudu dicabut dulu stick gua, soalnya gua naruh di belakang. Ya langsung aja deh kita coba untuk gameplay Grand Theft Auto 5 di PC dan di laptop kita. Nah, ini dia guys, ini untuk awal kita ini emang seperti ini ya, apa namanya, sesuailah pokoknya lah apa yang ada di konsol saat lagi jaya-jayanya dahulu kala. Ayo nih, masuk lo buruan. Masih buat aku tembak nih, cepet ya lo buruan. Ya mati guys, ya gagal. Kepencet anjay. Ya kepencet dah. Pulang lagi deh. Buruan, lama nih si botak. Ayo nih gua di sini make si ini ya, siapa sih, si Michael. Buruan nih. Listen up. M, get these assholes in the closet. Buruan masuk.
What's he doing? Ya, gua rasa untuk GTA 5 ini sampai detik ini mungkin masih banyak yang mainin, guys ya. Masih banyak yang minat yang mau memainkan ini game. Ya, namanya game apa sih namanya? Berjaya banget lah pada saat itulah. Nah, kalau kalian pengen main juga langsung aja kunjungi channel Bang Jange, kunjungi blogspot Bang Jange. Pokoknya nanti bakal Bang Jange siap kan semuanya di situ, langsung aja ikuti caranya ya. Nggak usah pakai lama-lama ada di sini karena sticknya belum gua setting, gua bingung pakai keyboard mainnya, gua nggak biasa dah. Jadi video cukup sampai sini aja. Oke guys, jadi begini penampakan bermain GTA 5 di tahun 2022 akhir ya. Kalau kalian mau langsung aja nggak pakai lama. Oke. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe. Sampai ketemu di video Bang Jange berikutnya. Bye. Enjoy your game. Tahun baru kemana ya? Udahlah, gak usah kemana-mana lah, ngonten aja lah.